Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita meneruskan lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, pada hari ini kita akan belajar bab yang ketiga di dalam mata pelajaran Reka Cipta Tingkatan 4. Jadi buka buku teks anda, muka surat berapa ni, kejap ya. Muka surat 53 dekat buku teks. Jadi hari ini bab yang ketiga ini adalah bertajuk faktor pemilihan reka bentuk dalam reka cipta. Okey, di sini kita nampak skuter dan sebagainya ya. Jadi di dalam sesi pembelajaran di dalam bab ini, kita akan dapat menerangkan kepentingan pemilihan reka bentuk produk, dan kita dapat menerangkan faktor-faktor pemilihan reka bentuk produk dari segi fungsi, rupa bentuk, bahan, teknikal pembuatan, ergonomik, kos, nilai estetik, mesra pengguna, keselamatan, nilai komersial, kemasan dan kelestarian. Okey. Jadi kita terus masuk ya ke dalam bab ini. Pemilihan reka bentuk produk. Perhatikan dan teliti di sini. Ya, ada kipas. Kipas di atas, ada kipas dekat bawah. Ya. Apakah yang anda dapat kaitkan antara gambar dengan tajuk pembelajaran? Tajuk dah tadi, pemilihan reka bentuk produk. Okay, nampak kan? Berbeza. Kerana dia punya bentuk berbeza ini akan memberi kesan yang berbeza, kekuatan angin yang berbeza. Sudah pasti akan memberikan rasa yang berbeza kepada penggunanya nanti, okay? Jadi, apakah penilaian anda pula? Itu terpulang kepada anda, ya. So, kita lihat di sini berbagai jenis kipas, ya. Berbagai jenis kipas. Jadi, cikgu ingin bertanya kepada anda, apakah yang dapat anda rumuskan daripada gambar ini, ya? Daripada gambar ini. Jadi ini adalah muka surat 55 dekat buku teks, muka surat 55. Okey, pemilihan reka bentuk produk. Pentingkah tidak pemilihan reka bentuk produk ini? Sudah semestinya penting. Dan kepentingan pemilihan reka bentuk ini adalah dalam proses mereka cipta, seseorang mereka itu kebiasaannya akan menghasilkan lebih daripada satu idea bagi membolehkan pengguna membuat pilihan yang terbaik dan memenuhi cita rasa pengguna. Jadi pihak pengguna tidak terikat dengan satu pilihan reka bentuk. Idea-idea yang dihasilkan oleh mereka sudah pasti memberi pengguna pilihan sekiranya terdapat kekangan dari segi kos, teknikal, pembuatan, kebolehdapatan bahan atau sifat fizikal bahan tersebut. Pereka bentuk perlu peka kepada evolusi dan perkembangan semasa sesuatu produk untuk melihat hala tuju ataupun pembaharuan. Dengan kata mudahnya, kena ikut trend lah ya, kena ikut trend ya, trend yang terbaru agar pengguna pun rasa macam okay. Dan juga selain daripada itu, kena ikut kehendak pengguna. Ada pengguna yang dia minat benda-benda yang klasik, ada yang minat benda-benda baru. So, untuk yang ikut trend ni, kita kena ikut design-design semasa dan sebagainya, okay? Hal ini sangat penting. Kenapa? Terutamanya dalam mereka bentuk produk yang telah lama berada di pasaran dan mengalami persaingan daripada produk-produk lain. Contohnya telefon, pembersih vacuum, kipas dan lain-lain. Serpasti contohnya ya, smartphone dan sebagainya itu memberi terlalu banyak persaingan ya, terlalu banyak persaingan. Sehingga kan ada company telekomunikasi ataupun telefon bimbit yang tidak mengikut persaingan itu telah pun ketinggalan ke belakang, dan itu amat menyedihkan. Jadi satu pengajaran kepada kita untuk sentiasa get in trend, walaupun kita mengekalkan falsafah-falsafah ataupun prinsip-prinsip kita yang tertentu, tetapi teruskan anda bergerak bersama trend itu. Kalau boleh ikut trend, kemudian cipta trend anda tersendiri, okay? Apakah faktor-faktor pemilihan reka bentuk ya? Proses pemilihan reka bentuk adalah bergantung kepada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor pemilihan reka bentuk adalah seperti berikut ya. Yang pertama, kenalah teknik pembuatan dan rupa bentuk serta fungsinya.
kenalah ergonomik dan juga costly effective, ya. Boleh diterima oleh pengguna lah. Boleh, maksudnya diorang masih mampu untuk membayarnya dari segi kos dan dari segi keselamatan. Katakanlah kita buat kipas tak ada penutup, itu akan menyebabkan pengguna tak selamat. Sudah pasti mereka pun tak berani untuk membelinya. Kelestarian, okay? Kelestarian, kemasan, nilai komersial. Nilai komersial is really important because in business you gotta have commercial value in order for the customer to get what they need. That is really, really, really important. So nilai komersial ni sangat-sangat penting sebab kita nak jual barang. Okay, nak jual barang, pastikan barang itu boleh dijual. Jadi juga amat penting mesra pengguna. Mesra pengguna dan juga nilai estetik, ya. Cantik dan indah dipandang, ya. Itu pun akan sangat-sangat mempengaruhi. Begitu juga dengan jenis bahan-bahan yang digunakan. Okay. So, ini adalah jadual faktor-faktor pemilihan reka bentuk produk. Faktor pemilihan reka bentuk. Pertama, fungsi. Okey, fungsi ini perlulah mampu menyelesaikan masalah. Berkecekapan tinggi dan berfungsi secara manual, semi-automatic ataupun automatic. Dari segi rupa bentuk pula, rekaan yang dihasilkan perlulah mempunyai rupa bentuk yang bersesuaian dengan fungsi dan pengguna sasaran, ya. Contohnya kipas tadi lah, ya. Katakanlah kita nak buat kipas yang orang cakap mobile, yang boleh dibawa, senang nak bawa sini sana sini. Takkan kita nak buat yang kipas yang besar gerawak, kan, besar sangat-sangat, supaya dan akan susah untuk dibawa, okey. So bentuk dia pun kena macam, kalau kita punya sasaran tu adalah anak-anak kecil ataupun para pelajar yang ke sekolah, sudah pastinya kita akan menyediakan benda yang orang cakap yang cute-cute macam tu. So bentuk tu akan amat-amat mempengaruhi. Dan juga jenis bahan. Bahan yang mudah diperolehi, mudah dibentuk, mudah dikendalikan, tidak mudah reput, penting, dan tidak mudah pecah, dan mempunyai ketahanan fizikal. Dari segi teknik pembuatan pula, ianya perlu mudah dihasilkan mengikut fungsi, rupa bentuk, bahan-bahan ataupun kos yang menjimatkan. Dalam aspek ergonomik, alatan, kemudahan, proses dan sistem yang selesa serta serasi dengan manusia. Macam mana pula dengan kos? Kos pembuatan itu adalah perlu, dan kos pembuatan dan penyelenggaraan yang menjimatkan dan juga efektif. Sebab bila kos pembuatan itu efektif, dia akan, orang cakap, ada dia punya jarak di antara kos dan juga bila kita jual. Jadi ada lagi keuntungan tersebut. Nanti kos dah tinggi-tinggi, lepas tu jual dengan harga yang orang cakap lebih kurang dengan kos, nak buat macam mana? Jadi kena fikirkan kos tersebut, ya. Dan biarlah ia menjimatkan tetapi berkesan, ya. Nilai estetik, reka bentuk terkini menepati cita rasa pasaran semasa, menarik perhatian dan mempengaruhi pengguna, mempunyai pelbagai pilihan warna dan bentuk, ya. Nilai estetik ini dan rupa bentuk ini amat 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 berkaitan dan berkait di antara satu sama lain. Sudah menjadi lumrah di dunia ini, kita suka tengok-tengok benda-benda yang cantik. Walau bagaimanapun, cantik ini subjektif. Ada mungkin golongan umur begini menyukai merasakan cantik desain yang begini. Umur yang tertentu menyukai, orang cakap, desain yang tertentu yang cantik baginya. Sebab tu, walau bagaimanapun, perlulah juga mengadakan banyak analisis, mana satu ikut trend, mana satu yang paling orang suka, okay? Kemudian mesra pengguna, ini mestilah kita nak pengguna pun suka, sesuai dengan semua peringkat umur. Mudah digunakan, mudah dikendalikan, diselenggarakan oleh orang yang tidak mahir. Sebab orang ni nak guna barang, bukan nak belajar dan guna barang. Kalau banyak sangat dan it's very complicated, nanti macam mana pula orang nak gunakan? Lebih baik dia study je untuk buat benda untuk diri sendiri. Dari segi keselamatan, menjamin keselamatan, tidak mendatangkan kecederaan, stabil, tidak mudah terbalik, reka bentuk tidak membahayakan pengguna seperti tidak mempunyai bucu yang tajam dan mata pemotongnya terlindung, ya. Contoh paling jelas kipas lah. Kalau kipas tajam nak macam mana? Bahaya. Kalau tak ada penutup macam mana? Dari segi nilai komersial, harga yang berpatutan dan berkualiti, mendapat permintaan, menjadi pilihan pengguna, menjimatkan dan ekonomi, mampu dibeli dan sesuai untuk pengeluaran besar-besaran.
mass production. Nilai komersial ini adalah sangat berkaitan dengan kos ya. So pastikan kos anda berpatutan untuk mendapatkan harga yang berpatutan, okay? Kemasan, hiasan terakhir permukaan yang bersesuaian kemas dan menarik. Kelestarian, reka bentuk dan bahan yang kekal, tidak berubah, tidak ketinggalan zaman dan sesuai dengan peredaran zaman, okay? Baiklah, kita pergi kepada tajuk yang subtopik yang seterusnya ialah iaitu analisis reka bentuk. Analisis reka bentuk perlu dilakukan bagi mendapatkan rekaan yang terbaik dengan mempertimbangkan semua faktor yang ada. Analisis reka bentuk bertujuan untuk mengenal pasti faktor pemilihan yang perlu dilakukan oleh pereka bentuk berdasarkan analisis reka bentuk produk setiap permasalahan perlu dikenalpasti. Proses analisis reka bentuk boleh dilakukan dengan kaedah perbincangan dan sumbang saran. Seterusnya, maklumat yang diperoleh direkodkan dalam bentuk jadual. Bagi memudahkan proses menganalisis reka bentuk ke produk, satu jadual atau carta boleh dihasilkan bagi membolehkan proses analisis dilihat secara menyeluruh. Gambar di bawah ialah contoh dua jenis produk yang sama tetapi mempunyai faktor-faktor pemilihan reka bentuk yang berbeza. Ya, ini dia produknya, skuter. Okay. Okay, jadual ini ialah salah satu kaedah untuk menganalisis reka bentuk. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan dua produk dengan menyenaraikan faktor-faktor pemilihan reka bentuk ya. Sekarang kita berada di muka surat yang ke-59 ya. Bagi yang ada buku teks dekat tangan tu, sila buka muka surat 59, okey. So, okey, jadual perbandingan. Okey, fungsi produk A maka ada 3, produk B 4, produk rupa bentuk 3, bahan 2, 4, teknik pembuatan 3, 5, ergonomik 3, 4, kos 4, 2, nilai estetik 4, 4, mesra pengguna 3, 5, keselamatan 4, 4, kemasan 3, 4, nilai komersial 5, 4, kelestarian 3, 3, tunjuk cemerlang 5, baik, okey. Jadi kalau anda, apa yang anda pilih? Kalau saya akan lebih melihat kepada nilai komersial dan kelestarian. Kalau nilai komersial dia tinggi, why not? Dan kos, okay? Walaupun mana pun, perlu, itu adalah bergantung dengan anda sendiri ya. Macam mana? Rupa bentuk 3-3, ekonomik 4. Tapi kalau kita nak good quality product, sudah semestinya kita akan memilih produk B lah ya. Kalau kita lihat ya, dari segi sebab dari segi kos pun, dari segi kos, cuma produk B ni kos dia agak tinggi ya, sebab dia punya markah 2 je. So untuk produk A ni kos dia 4, jadi sudah pasti nilai komersial dia pun 5. Kalau saya tetap lagi dengan produk A lah. Okay, baiklah. Contoh produk 2, drone, produk C dan juga produk D. Okey, ini adalah contoh-contoh perbandingannya. Adik-adik boleh tengoklah, okey. Setelah analisis setiap faktor dilakukan, setiap rekaan, rumusan perlu dibuat untuk memilih reka bentuk terbaik. Skop pemilihan boleh dikecilkan ya. Skop pemilihan boleh dikecilkan untuk memilih reka bentuk terbaik. Okey, produk A, kos pembuatan dan penyegelan yang berpatutan, punya nilai komersial yang tinggi. Kemasan akhir kurang memuaskan. Bahan yang tidak tahan lasak, tidak masa pengguna tidak boleh laras. Reka bentuk yang lebih kuku dan menarik, teknik buatan yang lebih kuku, pembenggang lebih laras, kos penyegaran yang tinggi, penggunaan kuasa yang lebih penggunaan kuasa yang lebih. Okey. Okey. Rumusan pemilihan reka bentuk drone boleh dikendalikan dari jarak yang lebih jauh, tahan lebih lama masa pengguna. Tapi kekurangannya adalah menggunakan dua bateri. Sekarang ini kita berada di muka surat 62 ya. Boleh dikendalikan dari jauh, ini produksi. Tahan lama dan mesra pengguna, tapi dia menggunakan dua bateri. Tempoh mengecas pun lebih lama, kos yang agak tinggi.
Oke, reka bentuk yang lebih stabil kalau produk D ini, kos yang lebih murah, nilai komersial yang lebih tinggi, bahan tidak tahan lasak, kemasan akhir kurang memuaskan. Dia bergantung dengan sasaran target pembeli kita. Kalau nilai komersial dia yang lebih tinggi, kalau target kita nak untung, why not go for the nilai komersial yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita target pengguna yang orang cakap lebih sophisticated, itu sepatutnya produksi. Okay. Baiklah, pemilihan reka bentuk produk terbaik. Setelah mereka membuat rumusan berdasarkan hasil analisis yang dijalankan, penambahbaikan produk perlu dilakukan dengan memberikan sentuhan perincian kemasan terakhir pada rekaannya. Okay. Kita lihat di sini pandangan atas muka surat. Surat 63 ya, muka surat 63. Pandangan atas. Ya, dia kena ada lukisan plat dia. Dan pandangan sisi serta pandangan hadapan. Perbandingan perlu dilakukan. Okay. Baiklah, rumusan untuk bab ketiga ini adalah kepentingan pemilihan reka bentuk. Proses reka bentuk mengambil masa yang lama. Proses reka bentuk bermula dengan masalah dan penyelesaian. Reka bentuk penting untuk memenuhi kehendak pelanggan. Faktor pemilihan reka bentuk juga seperti fungsi, rupa bentuk bahan, teknik pembuatan, ergonomik, kos, nilai estetik, mesra pengguna, keselamatan, nilai komersial, kemasan dan kelestarian. Ini rumusannya, faktor-faktor pilihan reka bentuk dalam reka cipta. Okey, yang seterusnya, usul reka bentuk terbaik. Pemilihan rekaan produk terbaik dilakukan selepas proses analisis. Pilih reka bentuk produk yang memenuhi faktor-faktor pilihan. Okey, seterusnya kita kena buat analisis reka bentuk. Iaitu analisis dijalankan untuk memastikan kesemua faktor pemilihan reka cipta diterapkan dalam sesebuah rekaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan kaedah penilaian. Baiklah, habis dah bab 3. Terima kasih semuanya kerana sudi mendengar, okay, dan menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.